Pada suatu hari, cok lagi duh bosan nih, ajak Alip, ajak ke rumah Alip yuk. Kita berubah dulu jadi Ultraman Jingga dulu guys. Mana nih rumah Alip guys? Alip, Alip, woi, woi. Aduh, bentar cuy. Wah, ada pocong guys. Temen kita ternyata pocong guys. Si Alip ternyata pocong guys. Aduh. Woi, ayo kita belajar. Ya udah, naik motor gue aja. Ayo. Yang itu, ya bukan lah. Yang ini, Lip. Wah, keren juga motornya. Ayo. Yuk kita naik motor, guys. Kita naik motor. Mana motornya? Oke, kita naik motor, guys. Pocongnya nggak mau ikut, guys. Katanya harus dipukul dulu biar ikut nih. Ayo kita tinju, yuk, ayo ikut, ayo ikut cong, eng mantap pocong ya guys, mantap ya. Nah kak pocongnya guys. Kita udah sampai guys. Wah, ada Husen dan Adam ternyata guys. Turun dari motor dan samperin. Yuk turun guys. Wih, kalian lagi ngapain? Ya nih lagi santai. Wah, jangan marah. Kamu gak suka. Gak suka. Ayo kita bertarung siapa yang lebih kuat. Ayo kita, ayo ke sini. Mari kita bertarung. Ayo kita ke lapangan mau bertarung sepak bola. Ayo, akulah akan menyusul. Yuk kita berubah dulu jadi Ultraman Jingga dulu guys, biar kuat melawan teman kita. Yuk kita naik motor. Kita lagi naik motor bersama si pocong, guys. Polisi, guys. Wah, kita santai dulu, guys. Beberapa menit kemudian, Husen dan Adam pun datang. Aduh, udah datang nih. Serang. Kita berubah dulu jadi Ultraman Jingga.
Oh, dia kembali, guys. Jadi kita menang. Setelah itu, telah terjadi pembunuhan dua pria. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ucok pun dipenjara 15 tahun. Selesai deh.